Pemirsa, anggota Satgas TMMD Kodim 0212 Tapanuli Selatan Prada Hadanan Habibi Rangkuti membantu masyarakat mengambil makanan kuda yang berada di Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Di detik-detik terakhir sebelum penutupan pelaksanaan kegiatan TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan, anggota Satgas masih menyempatkan diri untuk membantu warga sekitar desa wilayah sasaran. Kali ini, Prada Hadanan Habibi membantu warga mengambilkan pakan ternak kuda dengan harapan masyarakat dapat merasakan kehadiran Satgas TMMD di wilayahnya. Sahril Rambe di Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, mengucapkan terima kasih pada para Satgas TMMD yang telah membantu masyarakat selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya personil Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan dengan penuh semangat bekerja sama dengan pengerasan jalan demi mengejar target dalam supaya cepat selesai. Tetap semangat. Amin. Semoga jalan yang dibantu TMMD membawa keberkahan tersendiri bagi masyarakat dua desa khususnya. Tim Liputan, Bandung TV.